Subhanallah.
menyambut yang namanya bulan yang mengagungkan, yaitu adalah bulan Ramadan. Untuk menghadapi yang namanya Ramadan, perlu wasucikan hati awak. Bapak dan Ibu, Imam Al-Ghazali sangat pertama itu beliau membahas persoalan hati. Jadi kitab Iyaulumuddin itu adalah persoalan hati, qalbu. Bukan persoalan yang lain. Apa lagi? Maka kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu salim, jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih ini Bapak dan Ibu ketikonyo hadir bagi awak, awak senang dengan awak, nyaman dengan. Ketikonyo dah ado, awak merasa kehilangan dia, mana jiwa ini? Itulah jiwa yang bersih. Sampai awak lihat dengan boleh ke rumah. Yang disiapkan lagi sama boleh ini. Dalam Al-Quran ada namanya ayat Kauliyah, yaitu kitab Al-Quran yang awak baca tapi yang dibuatnya justru. Yang kedua kata lu ada namanya ayat Kauliyah alam yang nampak kuat di luar kuat. Itu namanya ayat Kauliyah. Kalau di otom aku akum ini awak, alam tak kumpang dari itu. Maka dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, contohnya di Qalbun Salim itu adalah boleh. Masuk singkong ini, belu dah boleh. Boleh itu Bapak dan Ibu, awak pencai ke pasar, ataupun di sawah, di tempat yang kumuh boleh itu lah. Dan pernah ibu ambo dan adik ambo, ete ambo mencari boleh itu yang kena ini dulu. Ada tak kena ini dulu boleh? Walaupun yang tinggal di sawah, walaupun yang tinggal di lumpur, tapi tidak pernah badan yang kena ini boleh. Tidak pernah kena ini dulu. Apa kata yang Al-Ghazali? Makna lulu itu adalah wa anna ta'ala wa qad alaina atunan dursu. Kalau seandainya nabuiku sekali yang awakku mengandung dursu, jangan sampai wakkanai di dursu atunan jiwa yang sana. Maka lulu sawahku kata Al-Ghazali di unan dursu. Walaupun yang tinggal di situ, larut di situ, tapi tidak pernah pada yang tersentuh oleh mudah dan dosa. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang diwajibkan. Itu yang awak minta dan kawan lakukan nanti di bulan Ramadan untuk mendapatkan jiwa yang sah, jiwa yang salim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Apa kata Allah? Maka pada hari ini fa'alhamaha fujuraha. Ada dua jalan aku lagi kata Allah. Aku tancapkan kepada kalian kalian dua jalan itu. Apa jalannya? Fujuraha. Aduh dalam hati Allah. Yang kedua, aduh takwa dalam hati awak. Lalu apa kata Allah? Aku masukkan dalam pikiran kalian furqan untuk membedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Mana jalan yang fasik, mana jalan yang takwa. Aku dan fujur, aku dan sipek kumuh. Aduh dalam hati awak. Dan jiwa yang itu adalah sifat tak takwa. Kalau wak buka lihat bulan Rajab, wak balik lihat ke bulan Rajab, dalam surah Al-Isra Nabi Muhammad SAW menghadap yang maha yang suci. Apa yang perintahkan di Allah dulu? Kau malaikat Jibril, ya Jibril, wa anna ja'ala Muhammad wa qad alaina min qablina. Sebelumnya datang Muhammad itu menemui ambo, tolong bersihkan dulu hatinya. Maka yang dibuang dari qalbu Nabi Muhammad itu adalah fujuraha, sifat buruk.
dan aku sipit kumpul dalam hati Nabi yang aku dah sipit tak takwa dalam hati wa aku kagumunyo wujudnya tak takwa.